Suncatcher menurut Wikipedia adalah ornamen kecil yang reflektif, bias, dan atau berwarna-warni. Ini mungkin termasuk potongan kaca dan digantung di dalam ruangan di dekat jendela untuk menangkap sinar matahari. Suncatcher yang saya buat ini menggunakan manik kristal Cina. Bahan ini bisa dibeli di toko bahan craft ataupun bisa dibeli online. Saya membuat suncatcher dalam bentuk gelang dan juga gantungan kunci untuk anak-anak. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat suncatcher ini adalah 1. Benang karet elastik bening atau bisa menggunakan senar pancing. 2. Manik kristal Cina aneka warna dan bentuk. 3. Gantungan kunci. 4. Kodokan tali atau disebut juga stopper gelang. Dan 5. Kerincingan. Pertama-tama, siapkan karet elastik panjang kurang lebih 20 cm sebanyak 2 buah. Siapkan juga 2 buah kodokan. Masukkan salah satu ujung karet elastik ke dalam lubang kodokan yang berada di tengah. Setelah karet masuk ke dalam lubang kodokan, ikat 3-4 kali. Gunting kelebihan sisa karet dan tekuk kodokan sehingga ikatan berada di dalam lengkungan kodokan. Masukkan manik-manik aneka warna sesuai dengan selera. Jika untuk gelang, panjangnya disesuaikan dengan besarnya pergelangan tangan anak. Beri 1 buah kerincingan. Setelah selesai memasukkan semua manik-manik, masukkan ujung benang yang satunya ke dalam kodokan. Dan ulangi proses seperti yang pertama tadi. Siapkan 1 buah ring dan 1 buah gantungan kunci. Dan gantungan kunci suncatcher kita sudah selesai dibuat.